Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengupload proposal atau file ke sini dan bisa dibagikan. Nah, yang pertama kali misalnya hanya berupa Word bisa langsung saja ditarik ke sini. Nah, sebelumnya kita buat dulu foldernya, bisa dibuat di sini folder, atau jika sudah nanti akan seperti ini. Jadi diklik foldernya dulu. Nah, setelah itu jika beberapa file seperti ini, kita bisa merarkan terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu ambil bagian add to laporan PLK RAR. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti ini kan, jadi tarik saja lalu masukkan ke sini. Nah, maka dia akan otomatis terupload. Nah, misalnya sudah terupload seperti ini, agar dia bisa didownload orang lain, jadi kita klik kanan lalu klik dapatkan link. Nah, nanti setelah klik dapatkan link, maka akan tampilan seperti ini. Nah, di sini ada dua bagian, dibatasi dan siapa saja yang memiliki link. Ubah ke siapa saja yang memiliki link agar semua orang bisa mendownloadnya tanpa izin kita, seperti itu. Jadi klik salin link, selesai. Nah, maka di link ini, di mana saya buat ya. Nah, maka nanti di sini orang bisa langsung mendownloadnya setelah dikliknya. Nah, langsung bisa download dengan cara klik tombol download. Nah, seperti itu caranya, sangat mudah, simple, dan semoga membantu. Jika ada yang ragu, tanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.